Halo semuanya, selamat datang di vlog gue kali ini. Ini adalah vlog yang berbeda dari yang lainnya. Vlog ini dimulai dari malam hari. Tadaaa, ini tuh udah malam cuy, serius gue gak bohong. No hoax, no omdo, ya ini tuh udah malam. Jadi di malam ini tuh gue lagi belajar matematika tentang limit. Karena besok itu ada pelajaran matematika dan sejarah. Tapi gimana kalau kita ditemenin sama doi guys? Oh, nemenin aku belajar gak? Oh, sekarang? Iya, sekarang. Oke. Okay. Okay, thank you. Let's go. Siapa sih yang gak semangat kalau misalkan lagi belajar ditemenin sama orang yang kalian cinta gitu kan? Oke semuanya, jadi karena gue udah belajar dari YouTube dan sekarang sih gue pengen ngerangkum kan, tapi sebelum itu gue mau bikin teh dulu buat menemani malam hari ini. Oke guys, gue mau ngasih tips ke kalian kalau misalkan kalian belajar matematika atau bidang pelajaran apapun, gue nyaranin pakai kayak semacam pulpen berwarna atau enggak spidol atau enggak stabilo. Yang contohnya gue bakal pakai ini buat apa? Buat kayak menandain mana yang bagian yang kayak penting banget dengan warna merah, mana bagian kayak hasil dari pembagian atau penjumlahan dengan warna hijau gitu kan. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak rapih dan unik gitu loh rangkuman kita. Jadi kayak kita tuh enak bacanya gitu kan. Jadi kayak nyaman dan merasa gak bosenin ketika belajar gitu ya. Jadi itu sedikit tips ketika kalian belajar pelajaran apapun dengan adanya campuran warna di buku kalian. Oke semuanya, jadi sekarang gue udah selesai ngerangkum juga dan tinggal diberesin aja buat sekolah. Gue tinggal ngisi air minum juga, air minum botol, jadi gue besok bawa air dingin. Dan sekarang udah jam 12 lewat, ya bukan jam lagi sih, kayak udah hari Jumat, menit 19. Jadi gue gak tidur dulu, tidur sih tidur tapi ntar selesai gue ngedit video yang udah direkam tadi selama gue belajar dan selama gue bikin teh juga gitu. Jadi gue ngedit dulu videonya. Mungkin ya gue tidur jam 1-an atau jam setengah 2 kali ya. Dan besok pagi bangun dan siap-siap sekolah. Oke, mari kita ngedit. Semangat, karena deadline-nya hari ini jam 12 malam. Oke semuanya, jadi karena ini udah malam banget dan besok gue harus sekolah, gue mutusin buat lanjutin besok ngeditnya. Ya karena laptop gue juga gak kuat banget, maksudnya masih kuat tapi emang ya lama gitu loh. Jadi masih proses render pun lama gitu kan, render efeknya. Jadi gue mutusin buat istirahat dulu aja karena besok gue sekolah gitu kan. Dan ini udah jam, kebalik gak sih? Jam 2.30an ya. Jadi jam 2:30, gue perlu istirahat juga. And yeah, see you tomorrow. Bye-bye, ngantuk buat gila. Sekarang udah jam 6:08 dan gue mau siap-siap berangkat sekolah. Sekarang udah jam 2.
Gue mau klarifikasi kalau misalkan gue tadi pulang sekolah tuh langsung tidur karena mungkin kecapean dan kurang tidur juga kan. Gue tidur jam 2:30 pagi gitu kan. Sekarang gue mau ngasah skill editing gue dan sekalian juga belajar tentang visual effect dan efek-efek di Adobe Premiere Pro sama After Effects gitu loh. Dan juga gue nyari kayak tutorial juga di YouTube gitu kan. Kenapa gue ngasah skill editing ini? Karena skill editing ini tuh skill yang gue dapetin ketika pandemi ini datang gitu kan. Jadi ya ada manfaatnya juga, ada hal positif juga di hidup gue. Kalau misalkan pandemi ini terjadi, gue bisa menemukan hobi dan bakat gue gitu. Tapi ini bukan termasuk bakat sih, karena bisa dipelajari juga gitu kan. Langsung aja gue bakalan ke teras mungkin atau ke depan rumah buat bikin videonya, atau di kamar gue. Ya, lihat aja ya. Oke, let's go. Oke semuanya, jadi karena gue udah ngambil footage-footage juga, sekarang masuk ke tahap editing. Editing ini menurut gue adalah tahap yang paling seru, dimana kita bisa mengasah kreativitas dan menemukan hal-hal yang gak kita ketahui. Oke, let's go. Oke semuanya, jadi ini adalah jam yang udah dimodifikasi di lab kimia sekolah. Tapi gue masih nggak tahu fungsinya apa, jadi ya langsung coba aja. Oke semuanya, jadi karena tadi jamnya udah kita lihat fungsi yang bagian atas, sekarang yang bagian bawah. Would you like to see more options? Juga. Semuanya bermulai ketika gue sedang menonton YouTube di rumah. Gue melihat idola-idola gue seperti Agung Hapsa, Chandra Liao, Ferry Irwandi, dan masih banyak lagi yang gak bisa gue sebutin. Mereka adalah idola-idola gue yang sangat gue sukai dari karya-karya mereka, dari segi editing mereka, sinematografi, dan videografinya. Gue suka banget. Dan itulah alasan mengapa gue lakuin ini semua. Semuanya berawal dari kemauan gue. Kemauan seorang mahasiswa SMA yang tidak mempunyai batas untuk berkarya. Ini masih langkah awal buat maju dan masuk ke lebih dalam di dunia kreativitas. Gue berharap kedepannya gue masih bisa lanjut dan masih bisa meneruskan apa yang gue lakuin sekarang. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat BSI yang sudah menyelenggarakan lomba ini. Gue bisa mengasah kreativitas gue dan skill editing gue. Dan gak lupa juga, kita semua sedang memperingati hari ulang tahun BSI yang ke-34. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat BSI yang ke-34. Semoga kuliah BSI bisa menjadi kuliah yang berprestasi, kreatif, dan berinovasi. Gue Abdullah Limputagalu dari SMA N1 Tarumajaya, pamit undur diri dan ingin memohon maaf apabila ada kekurangan di video ini dan video ini belum maksimal sama sekali. Dan gue mau ngucapin makasih banyak yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang pengen support gue, kalian tinggal klik subscribe, like video ini kalau suka, dan dislike video ini kalau gak suka. Serta jangan lupa follow TikTok dan Instagram gue. Gue Hanif, pamit undur diri, dan jangan lupa be a star.